Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Channel. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan teman-teman semua tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua. Kemarin lusa itu HP saya itu apa itu rusak ya teman-teman. Kalau dicas itu apa? Dicas itu kalau 90 habis itu terus dicabut mati. Terus kalau nggak dicas itunya HP-nya mati-mati gitu ya teman-teman. Jadi ini penampakannya HP-nya mangap-mangap. Ini loh teman-teman nih, mangap-mangap gini. Ini dulu yang belikan nenek gitu ya teman-teman. Ini terus kemarin kemarin malam itu kan saya pikir saya mau pinjam HP-nya nenek gitu ya teman-teman. Terus habis itu sama nenek udah dikasih HP-nya nenek, tapi saya nggak bisa. Waktu itu HP-nya nenek juga apa nggak ada baterainya, saya cas dulu habis itu terus saya buka tulisan orang Cina itu saya nggak bisa membaca habis itu terus nggak jadi gitu ya. Terus habis itu Pak bosnya pulang sama Bu bos pulang, saya bilang HP saya rusak begini Bu, bos saya gitu kan. Terus habis itu terus HP-nya itu kalau dicas sering mati-mati sendiri gitu loh teman-teman. Mati habis itu terus itu dicas nyala, kalau dicabut cas-casannya itu mati lagi gitu. Ya nggak tahu masalah baterainya gitu ya teman-teman. Jadi ya ini juga udah lama, jadi ya udah itu ya teman-teman, udah rusak. Habis itu saya bilang sama Bu Bos. Terus kata Bu Bos, udah nggak usah dipakai itu, soalnya udah rusak begitu, udah mangap-mangap gitu. Terus ya udah besok saya belikan gitu kata Bu Bos. Ya ya pikir saya cuman bilang aja, siapa tahu bisa dibenerin gitu ya. Ya ini dulu ya nenek yang belikan teman-teman, jadi saya cuman bilang gitu kok. Pikir saya mau saya belikan baterai itu, tapi saya belum bisa turun, jadi saya bilang sama nenek dulu gitu. Terus alhamdulillah kemarin itu Bu Bos pulang kerja habis itu terus ngajak si kecil keluar, Bu Bos pulang terus saya dipanggil katanya, Siti ini kamu dibelikan HP sama nenek gitu teman-teman. Kata Bu Bos, terus saya ya bilang makasih. Terus kata Bu Bos, jangan bilang makasih sama saya cuman apa ngebeliin gitu ya teman-teman, ngebeliin ini duitnya nenek gitu, tapi kan saya harus bilang makasih gitu ya teman-teman, yang namanya juga udah dikasih gitu ya. Habis itu terus nenek pulang itu terus saya ya bilang makasih. Terus kata nenek, HP kamu kan udah rusak katanya gitu. Terus ya saya iya nek, saya bilang gitu kan. Terus ya udah itu nggak apa-apa kamu pakai aja gitu ya. Ya saya bilang makasih, alhamdulillah banget ya teman-teman punya majikan, alhamdulillah banget pokoknya majikan saya itu baik. Terus nenek juga udah saya seperti nenek saya sendiri gitulah. Saya nenek itu ibaratnya penolong saya di sini kalau ada masalah apa-apa, itu ya nenek pertama gitu ya teman-teman. Jadi ya ya alhamdulillah bang dipertemukan orang baik gitu ya teman-teman. Terus di sini saya mau ini ya teman-teman, yang kemarin udah mangap-mangap alhamdulillah ini udah dibelikan. Jadi ya sama teman-teman, sama, tapi nggak tahu ya ini dulu RAM-nya berapa gitu. Terus ini nggak ini 8 lah RAM-nya gitu. Jadi kita sama-sama yuk unboxing HP-nya gitu. Ini ya teman-teman, saya juga belum tahu
isinya apa, terus warnanya apa, apalagi ada cecesannya apa enggak gitu ya teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama unboxing, sama-sama buka. Dibikin gini udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya teman-teman? Biasanya ini cacasan. Ini ya teman-teman. Kosong. Terus ini cacasan. Oh, ada itunya teman-teman. Apa? Tempat HP-nya itu loh teman-teman. Nih, alhamdulillah ini dapat bungkusnya gitu ya teman-teman, dapat bukunya free gitu. Free. Alhamdulillah warnanya juga hitam. Saya suka hitam gitu ya teman-teman. Nih, alhamdulillah. Terus ini kertas-kertasnya. Terus ini HP-nya teman-teman. HP-nya warnanya hijau teman-teman, hijau ini. Terus oh alhamdulillah ada cacasannya teman-teman. Ini apa cacasannya, ini juga biasanya nggak dapat ginian teman-teman ya, biasanya cuma dapat ini aja, tapi alhamdulillah ini dapat ya, alhamdulillah ya teman-teman. Soalnya kemarin Bu Bos itu ngasihnya yang begitu gitu teman-teman. Ini alhamdulillah dapat cacasannya. Ini ya. Ini. Terus ini warnanya biru ya teman-teman. Warnanya biru terus. Ini. Jadi kita buka. Kita buka. HP-nya tipis banget teman-teman, seperti silver gitu ya, apa seperti stainless gitu ya. Ini lihat ya, teman-teman. Ya alhamdulillah banget ya teman-teman, seperti punya si kecil ya, gini juga modelnya. Ini udah ada itunya belum ya? Sepertinya udah ada itunya ya teman-teman, anti goresnya itu ya, udah ada plastiknya gitu ya teman-teman. Saya juga nggak tahu, ini seperti udah ada itunya. Iya udah ada itunya teman-teman, anti goresnya udah ada. Ini udah ada plastiknya gitu. Iya, udah ada plastiknya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Udah ada. Pokoknya alhamdulillah udah komplit gitu ya. Ini. Udah dapat anti goresnya. Ini udah ada plastiknya gitu maksudnya. Terus sama ini. Ada free-nya ini teman-teman, udah jadi satu gitu. Jadi kita masukin ke ini. Ini ya teman-teman. Tipis banget ya teman-teman. Nih. Ya alhamdulillah apa itu kameranya 4. Jadi si tempat SIM card-nya mana ya? Belum saya itu. Nanti terus dicas. Oh ini. Ini ada itunya teman-teman, tempat-tempat SIM card-nya gitu ya. Inilah teman-teman. Oke, teman-teman sampai sini dulu. Ini
Ini mau SIM cardnya ini mau saya masukkan ke dalam sini, terus mau saya cas gitu ya teman-teman. Biasanya di cas 4 jam atau 3 jam ya teman-teman. Ini tipis banget ya teman-teman, udah dikasih plastik dari sananya teman-teman. Ya alhamdulillah, jadi nggak usah belikan itunya, plastiknya gitu teman-teman. Ini udah ada anti goresnya, udah dipasangin sekalian, terus sama free ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ya begitulah unboxing saya. Di sini nggak ada apa-apa, cuman itu aja ini ya teman-teman. Jadi saya ucapkan makasih buat teman-teman yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman. Cukup sampai sini dulu video kali ini, dan ditunggu kelanjutannya video-video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis tis tis. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.